Breaking transfer news from the Championship. And new boys at the level, Oxford United have just announced the signing of the Indonesian international striker Marcelino Ferdinand from the Belgian club KMSK Denza. He's 19, he's played 26 times for his country, scoring 3 goals. And he's a popular lad back home. 3.9 million followers on Instagram. Oxford's own account, for context, has just over 83,000 followers. Setelah kemarin kita dibuat happy oleh kabar Martin Paes, kembali kita dibuat happy usai Marcelino Ferdinand resmi gabung ke Oxford United. Ya, perihal Marcel ini cukup membuat lega publik tanah air, sebab sampai pekan pertama Liga Inggris, Marcel jadi satu nama pemain timnas Indonesia bersama Tom Haye yang belum punya klub baru. Tentu saja, bergabungnya Marcel ke Oxford ada campur tangan Erik Thohir sebagai salah satu pemegang saham. Namun, biar dikata apapun, intinya ini adalah kesempatan besar bagi Marcel untuk bisa belajar dan berkembang. Terlebih bergabungnya Marcel ke Oxford juga sampai menjadi sorotan dua media besar, yaitu Sky Sport dan BBC. Sesuatu yang kemudian membuat publik Inggris dibuat kepo, termasuk setelah tahu kalau Marcel ini jadi pemain yang cukup populer di sosial media. Nah, di sisi lain, media-media di China yang sekarang punya hobi baru, yaitu ngikutin update seputar Indonesia, menilai apa yang dilakukan oleh Erik Thohir sungguh luar biasa, terutama dalam mengakali aturan Liga Inggris yang super ketat. Ya, emang dasar ngiri, pokoknya apapun ya dibahas gitu loh. Setelah habis kontrak dengan KMSK Denza, Marcelino Ferdinand cukup membuat publik khawatir karena sampai pekan pertama Liga-Liga Eropa dimulai, ia belum juga dapat klub baru. Akan tetapi, seperti yang banyak orang prediksi, kalau Marcel akhirnya sah berlabuh ke Inggris. Ya, pemainnya pada September nanti genap berusia 20 tahun tersebut, secara sah bergabung ke klub Championship atau kasta kedua Liga Inggris Oxford United. Tentu saja, ini adalah kabar yang membahagiakan bagi timnas mania, terlepas dari anggapan miring kalau Marcel cuma pemain titipan dan lain sebagainya. Memang secara tak langsung, Pak Erik sebagai salah satu pemegang saham klub punya peran di balik transfer ini. Namun persetan dengan anggapan miring yang ada. Karena pada akhirnya, semua kembali ke Marcel, apakah dia bisa memanfaatkan kesempatan itu atau enggak, kan gitu. Yap, bergabungnya Marcel ke Oxford pada akhirnya menimbulkan efek domino yang cukup membuat publik Inggris kepo. Di mana salah satunya tentu saja terkait popularitas klub tersebut yang makin naik. Apalagi berita gabungnya Marcel ini sampai disorot dua media besar, yakni Sky Sport dan BBC. Yang mana itu tambah membuat klub ini makin dipantau. Apalagi setelah klub berjuluk The Yellows ini menyebut Marcelino sebagai salah satu bintang muda Asia yang bakal jadi pemain kelahiran Indonesia pertama yang tampil di EFL Championship. Salah satu bintang sepak bola Asia yang sedang naik daun, Marcelino akan menjadi pemain kelahiran Indonesia pertama yang tampil di divisi Championship jika dipilih oleh The Youth musim ini, tulis keterangan resmi klub. Lebih lanjut, pelatih kepala Oxford United, Des Buckingham, percaya bahwa Marcelino adalah sosok yang potensial. Menurutnya, pemain jebolan Persebaya tersebut memiliki banyak atribut yang memang dicari oleh The Youth. Selama ini Oxford mengamati perkembangan Marcelino dan siap menjadikan sang pemain jadi bagian mereka di EFL Championship. Pertandingan yang telah kami tonton dan laporan mengenai dirinya dari Asia menunjukkan bahwa Marcelino adalah salah satu pemain muda terbaik yang sedang berkembang. Marcelino memiliki banyak atribut yang kami cari dalam diri seorang pemain, ucap Des Buckingham dilansir dari situs resmi klub. Di sisi lain, bergabungnya Marcel ke Oxford juga tak luput dari pantauan negara-negara lain yang ada di Asia, khususnya lawan-lawan Indonesia di Grup C.
seperti China misalnya. Mereka menganggap kalau Erik Thohir benar-benar bisa mengakali aturan Liga Inggris yang super ketat terkait eligibilitas pemain. Sebab berbeda dari Elkan ataupun Justin Hubner, Marcel ini statusnya bukan homegrown, dan aturan Liga Inggris diwajibkan berasal dari negara atau tim nasional dengan peringkat 50 besar FIFA. Nah, untuk aturan ini Marcelino tentu tidak masuk kriteria. Tapi kok bisa ia tetap dimasukkan ke dalam squad Oxford? Ini kasusnya juga beda sama Nathan Chulo ya, yang ketika masuk Swansea masih berstatus warga negara Belanda. Nah, rupanya, kalau China nganggep Pak Erik ngakalin aturan Liga Inggris itu sama sekali nggak benar. Sebab aturan tadi bukan acuan mutlak. Yap, seorang pemain non-Eropa dapat bermain di Liga Inggris jika bermain setidaknya 75% di pertandingan internasional bersama tim senior dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Dan Marcelino seperti kita tahu, sejak memulai debut di timnas senior pada tanggal 27 Januari 2022 lalu ketika melawan Timor Leste, Marcel selalu jadi pilihan utama Koshin dan kini udah punya 23 caps dengan catatan 3 gol serta 1 assist. Ingat, ini khusus timnas senior lo ya, bukan yang kelompok usia. Alhasil berdasarkan aturan itu, Marcel bisa kok main di Liga Inggris. Jadi sekali lagi, kalau media China bilang Pak Erik ngakalin dari sisi regulasi, ya itu nggak benar. Malahan yang ada mereka harus berani meniru Indonesia yang potong generasi sehingga bisa membuka jalan selebar-lebarnya. Gila loh, Marcel baru 19 tahun tapi capsnya di timnas senior udah 23. Jadi di satu sisi, kita juga harus berterima kasih kepada Koshin yang sangat memikirkan masa depan timnas Indonesia. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya Marcel harus bisa benar-benar memanfaatkan kesempatan yang diberikan. Memang pastinya nggak akan mudah, karena di klub sebelumnya pun, Marcel tercatat hanya tampil 7 kali dan cuma bisa bikin 1 gol. Terlebih di Oxford, selain harus bersaing dengan pemain-pemain yang lebih senior dan lebih punya pengalaman, secara level, lawan yang dihadapi pun juga pastinya lebih berat dari saat ia masih di Belgia. Ini kasta kedua Liga Inggris loh, yang ibarat naik dikit udah EPL. Jadi berapapun menit yang dikasih pelatih, Marcel harus bisa memaksimalkan. Akan tetapi, besar kemungkinan debut Marcel nggak akan dalam waktu dekat mengingat secara match fitness, ia masih harus digembleng lagi karena nggak ikut pramusim. Ya intinya berproses aja Marcel. Kami percaya secara bakat kamu emang salah satu yang terbaik bagi timnas Indonesia. Walaupun kadang nyebelin sih kalau egonya kumat, tapi yaudah nggak apa-apa, itu bagian dari proses. Dan semoga Marcel bisa berkembang lebih jauh. So, congratulations Marcelino Ferdinand. Terserah orang mau bilang titipan lah atau apalah. Yang penting, tunjukkan semuanya di atas lapangan, oke? Okay? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.